Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh kicau dimanapun berada. Semoga hari dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, seluruh kicau hari ini spesial ya. Spesialnya di mana? Nih, saya pengen bongkar ternakan saya. Selama ini kan saya ada ternak kenari, ya, ada ternak jalak suren dan ada jalak putih juga. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu ada hama tikus, jadi selama ini hanya cuman nelor dan nelor gitu. Dan saya pengen lepas, maksud saya pengen saya jual aja daripada bikin stres, ngasih makan udah mau senang-senang, udah telur udah berwarna hitam, udah 4 lagi ngerem, satunya hilang, 2, 1, satunya nggak ada aja. Padahal udah saya tengok desa Terawang udah ada cindilnya lah, ada calonnya tuh. Nanti untuk videonya ada di belakang ya bosku ya, karena ini kita juga mau nge-review burung saya yang ada di kios. Nanti ada spesial tuh, ada kenari F1. Itu tadi pagi emang saya udah niat mau jual juga. Tadi pagi saya tengok malah ternyata betinanya meninggal. Mati. Ya udahlah, saya jualin semua aja lah. Kebetulan juga lagi udah pusing juga sih kalau lagi ternak ada hama ya. Harus satu-satu tuh pakai triplek semua, kanan kiri, depan aja pakai kawat. Ternyata kan belakangnya pakai kawat kecil, ternyata tetap aja dihajar. Oke, sedulur kicau. Untuk pertama kita ini ada curucuk yang sebelah kanan itu. Curucuk kebo. Sebelah kanan. Curucuk kebo saya kasih 70.000 aja. Tapi belum terpantau, Bos. Yaudah, saya kasih 60.000 aja, oke. 60.000 ya curucuk kebo sebelah kanan, masih muda. Dan ini ada gelatik batu. Gelatik batu udah rajin semua ini. 150 udah rajin semua, Bos. Jantan, Bosku ya. Dan ini ada kerak basi alis hitam, udah makan pur semua ini ya. Udah makan pur semua. Ini ada alis hitam. Kemarin saya kasih 150, 125 aja, 125. Dan ini ada yang jalak di rumah ini yang pernah saya review juga. Gacor banget, Bos. Gacor. Ini saya kasih 750. Untuk negonya nanti langsung hubungin saya aja di WA 087888797876. Nanti tinggal WA japri saya, mudah-mudahan jodoh ya jadi hak si Bos nih ya. Dan ini ada di sebelah kirinya, yang ini nih sebelah kiri ini ada curucuk kebo juga. Dan saya pantau, wah udah rame, Bosku, nguklik juga nih, cuman ya begitu, nggak jinak gitu ya. Oh, ini udah pantau rajin, Bos. 150 ya. Dan ada sebelah kirinya lagi, ini ada jalak kebo. Untuk jalak kebonya juga udah rajin, Bosku. Nih jalak kebo rajin ya, kadang nguk ngangguk gitu, Bos. Nah, saya kasih 200 untuk nego langsung japri saya ya, 200. Oke, Bosku. Dan ini ada lovebird olive ya. Olive ini ingat burung saya dulu namanya Isabel, jinak banget dilepasin, Bos. Untuk olive-nya saya kasih ini lumayan, Bos. Nih, kasih 100 aja, Bos. 100.000. Ini ada satu lagi tuh. Tuh kasih 85. Ya, oke. Dan ini ada anakan curucuk, Bosku. Jantan-jantan, Bos. Udah mulai makan sendiri, Bos. Tapi tetap saya suapin karena biar jinak, Bosku ya. Kasih 75.000 satu ekor. 75. 75.000.
Dan ini ada manyar. Masih muda, Bos. Kasih 60.000. Manyar. Dan ini yang ada di rumah saya, ternakan saya ini yang saya bilang betinanya mati. F1 ini, Bos. Ini ya, tapi F1 medium apa namanya ini ya. Saya kasih 700. Body big, Bos. Ya. 700. Ini karena asli tadinya kan gacor ya kan, gacor banget nih taruh di rumah. Emang nggak pernah ditaruh di sini, nggak dijual ya. Nggak dijual, dan ternyata saya ya itu, saya stres karena tikus ya. Terus belum ngepantai ya, Bos, karena hari ini baru saya pindahin ke sini ya, baru saya pindahin. Nanti ada videonya pas di saat di kandang ternak. Oke. Ya, udah. Ya, makasih. Bentar, Bosku. Semprotan ada? Dan ini ada cikun, Bosku. Cikun udah makan fur ya, udah mulai makan fur sebenarnya belum lama nih. Cuman tadi yang bantuin saya tuh katanya tuh udah terpantau bunyi, Bosku. Udah mulai bunyi ya. Udah terpantau mulai bunyi 150. Oke, dan untuk sebelah kirinya ini ada jomin ya, jomini. Ini dari butut sedikit, Bos. Ini udah nunggu panjang nih, Bosku. 250 ya. Terus untuk di sebelah kirinya sama jalak kebo ya. Untuk jalak kebonya udah ramai juga, Bosku. Malah kadang nguk-nguk gitu. Lumayan nih. Ramai juga, Bos. 200 sama. Untuk nego nanti langsung japri saya aja ya. Ada dua. Boy, powel-powel banget, Bos. Jalaknya tuh. Oke, dan ini nih. Ini yang di rumah juga, Bosku. Ini satu pasang. Cewek habis mandi. Samaan juga gacor juga, Bos. Nggak mungkin lah kalau nggak gacor saya nggak jodoh. Saya jodohin ya, Bos ya. Jadi aslinya gacor ini karena baru saya pindahin ya, belum terpantau kembali ya, Bosku. Ini kalau mau satu pasang boleh, mau jantannya boleh ya. Kalau untuk jantannya 375, Bos. 375. Betinanya 150. Ini udah berapa kali nelor cuman nggak jadi, Bos. Mungkin karena tempatnya kurang bagus atau bagaimana nih, saya juga bingung nih. Ya. Kurang vitamin juga di tempat saya. Cuma saya kasih makan-makan kiloan doang. Jadi mungkin ya efek dari situ. Terus ada ini jala kebonya, ini namanya Bosku. 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 Tuh, kalau panggil Bosku langsung marah nih, Bos. Bosku. Ini yang kemarin 250 nih, Bos. 250. Bosku. Namanya Bosku. Saya panggil Bosku langsung marah nih, Bos. Dan ini yang kemarin juga nih, yang saya bilang kakinya nggak bisa ngetrep gitu loh, Bos. Nggak bisa nyengkrem satunya jari belakangnya. Nggak bisa ngetrep apa ngunci gitu. Ini udah mulai gacor lagi, Bos. 350. Ini juga ada nih, kenari juga. Ini 350 juga. Oke, dan ini ada SRDC, Bosku. SRDC udah makan fur total ya. Makan fur ya. Fur. Ini udah terpantau ngeriwek juga. Kalau yang itu saya kasih 250. Bisa nego, Bosku.
ya. Ini udah pada makan full ya bosku. 250 nego. Tapi ada yang lebih rajin lagi bos, lebih mahal dikit. Lebih rajin lagi maksudnya bunyinya ya, nyuling. Ada satu lagi di sebelah sana. Nih. Aduh. Tuh, bodinya gede bos. Bodinya big semua bos. 275. Ya. 275. Oke, dan ini ada kacer. Kacer. Saya bilang ya rajin banget, bos. Tiap hari bunyi rajin ini. 750. Ini kalau di Pramuka mau udah 1 juta, bos. Ini rajin ini. Ya. Video ini juga ada. Ini kemarin kan pras lagi ini jelek juga bunyi juga nih. 750 untuk nego langsung japri saya aja langsung ya. Oke. Dan ini ada Lexi Pustomi. Ini barusan tuker tambah tadi barusan ini. Tadi pagi tuker tambah sama dakun. Dia punya dakun Pacitan. Udah mixer juga. Ini boleh langsung nanti dites pakai handphone juga nyopet banget bos. Tapi bukan ini ya, apa ya, ngekolnya apa ya, panggilannya kenceng banget bos. Pasti 100. Ini makannya pakai Nestar seharusnya nih, pakai Nastar, keren Nastar. Dan untuk sebelah kanannya ada perenjak atas, makan full total, cuman bunyinya masih jarang bos. 125. Oke, dan untuk sebelah kanannya ada manyar. Ini baru kalau ada yang bunyi langsung ikut rame juga. Cek 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 gitu. Ini saya kasih 80 kepala mas. Untuk sebelah kanannya ada kolibri ninja. Kolibri ninja nih bosku. 125 aja lah biar cepet aja bos. Habis mandi bos. Itu habis mandi. Tadi kurang jemur langsung redup soalnya. Oke. Dan untuk selanjutnya ini yang tadi nih 85. 85.000. Dan untuk selanjutnya ini ada opior Jawa atau cicak gentong 35.000. Udah sortirannya nih bos. Ya. Dan ini ada curcuk kepo. Waduh, malah satu yang muyung lagi. Udah saya kasih 50.000 aja nih bos. Ini ada atas bawah nih. 50.000 aja bos. Oke. Ini kutilang 35. Masih muda. Ini ada kenari. Nih, kenari 150 bahan. Ini belum kelihatan jantan betinanya nih. Dari postur jantan, tapi dari alis kanan kiri beda. Dari alis dari mata. Mudah-mudahan jantan bosku. 150 ya. Oke. Dan ini ada tekukur. Tekukur ini bukan dari hutan ya atau dari alas ya. Ini tekukur ternakan nih, ternakan Jakarta. 50.000 untuk sepasangnya, nanti bisa kurang lagi ya. Oke. Mungkin itu aja bosku, nanti ada video yang ternakannya ya, yang saya mau jual juga nanti saya lampirkan di video akhirnya. Oke, tetap semangat, terima kasih untuk seluruh pecinta kicau, terima kasih untuk seluruh kicau, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezekinya, kesehatan badannya, dan
tetap semangat bosku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semongko. Haji bos, mantul. Wah. Halo. Halo. Aduh. Halo. Ya jatuh. Duh galak nih ceweknya. Nih. Ini nelor udah 4 kali gagal. Tikus. Oh. Tutup kas telur itu. Nah, hijau tuh. Kas telur hijau. Stres, bikin stres, tikus terus. Telur 4-4 tikus. Nih. Cina kan tuh sendirinya bawel minta ampun. Nih. Eh. Udah hitam, udah mau netes. Ya ambil tikus lah. Nih. Nah, ini yang putihnya. Nah, putih. Ini habis mabung tuh. Mabungnya banyak banget tuh. Mabung. Temu kelar. Mabung. Temu kelar. Bersih banget ya. Ini mau jagonya. Enggak begitu rakus. Sama ini jantannya kalah sama ceweknya. Kawin mulu. Nih. Sarangnya. Udah nelor lagi. Telurnya tuh tikus, pernah ketahuan tikusnya ada di sana tuh, naik bener-bener tuh. Jadi monggo yang minat lah langsung aja saya lepas, saya jual aja. Lepas saya tengok di sini karena apa kemarin saya sarangnya bongkar dirapin enggak. Oh ya terus dimasukin lagi sarangnya. Tapi belum mau nelor. Nyarang, baru nyarang-nyarang doang. Apa karena mabung atau gimana ya? Ini burung bawel-bawel semua nih.
nggak ada yang ganggu lah pokoknya. F1 ini loper lor. Oh, my God.